Halo everyone, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan di luar sana ya. Di sini aku bakal share sama teman-teman gimana caranya membuat background blur pada aplikasi CapCut. Yang pertama teman-teman harus lakukan itu langsung saja buka CapCut-nya. And then di sini aku pakai ini, hapus dulu ya. Oke. Di sini aku bakal pakai project yang baru buat project. Kemudian di sini masih kosong ya guys, masih kosong. Aku bakal tarik satu video, contohnya video ini film Harold Kumar ya. Tinggal tarik aja ke import sini, kemudian tarik ke bawah di sini ya, di tengah teman-teman ya. Kemudian di sini resolusinya jangan lupa diganti ya, resolusinya ganti pakai 9:16. Jadi portrait seperti ini, oke. Okay? Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini background-nya masih hitam. Gimana caranya pengen jadi blur itu gampang aja, tinggal klik videonya, kemudian klik aja di video, kemudian pada bagian dasar scroll ke bawah, di yang paling bawah itu ada edit latar belakang video ya. Di sini klik aja, di sini masih tidak ada, kemudian pilih pada opsi kabur ya. Nah, di sini udah ada opsinya, tinggal sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Video dengan latar belakang blur atau background blur ya. Oke. Okay? Kalau teman-teman suka videonya boleh di-like, komen, terus share juga sama teman-teman. Ada gobel di sini dan jangan lupa the simple thing to do, subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku tambah semangat untuk mengembangkan video-video dan video. Oke. Okay? Thanks for everyone and see ya.